Assalamualaikum dulur, masih bersama para jagoan Neon Channel. Datang lagi satu perangkat di basecamp para jagoan Neon ini ya. Epson, apa? Alat sorot atau proyektor. FBFH252. Kenduk ya. bagus. Nah, ini kita unboxing dulu ya. Karena barang-barang yang baru datang itu harus kita cek dulu sebagai penerima barang, dipastikan kondisinya itu tidak rusak. Dalam kemasan terdiri dari manual book, kartu garansi, CD, remote control, ada remote juga, kabel HDMI, kabel power AC, baterai ini buat baterai apa nih? Remote. Jangan lupa subscribe, rata-rata like, Epson warnanya putih dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Ini kita buka dulu, saya buka kardus lur. Pertama-tama harus dilepas semua ini ya, apa segel ya, segelnya semacam isolasi bening gitu ya. Oke, depan dulu ya. Cuma depan toh, enggak kayak printer kan, segel ya. Apakah ada yang di tempat-tempat? Ada yang dibuka, cuma itu tok. Ada sensor untuk remote. Sensor remote infrared. Terus kemudian ada kipas. Kipas mana lubang kipasnya? Situ. Terus kemudian ada audio. Bisa musik mic. Juga sudah. Mic. Terus inputan ada RCA. Ada RCA. USB langsung live. Flash disk untuk MP4. Kemudian ada input untuk komputer juga. Komputer. Terus kemudian ada VGA. VGA. HDMI. Dan satu lagi WiFi. Input jadi WiFi. Menggunakan WiFi. Oke. Nah, kalau ini kelebihannya, selain auto fokus, ini juga ada untuk rata atas atau rata bawah untuk menyesuaikan jika kondisi miring. Secara manual apa menggunakan sistem. Terus untuk open layar udah gitu tinggal. Terus di sini ada lubang untuk filter udara. Nah, berarti bisa dibersihkan ya, atau bersihkannya. Angkat ya filter ya, kayak motor aja ya, ada filternya itu ya. Gitu dan kita coba. Ya. Tuh, kita coba.